Seorang pemulung menjadi korban jambret saat tengah mendorong gerobaknya. Berdasarkan informasi, pemulung tersebut penyandang disabilitas mental dan fisik. Aksi pelaku tersebut terekam kamera CCTV di salah satu rumah warga. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @dorobei, Kamis, tanggal 17 Juni tahun 2021. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Sekardangan, Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro.